Kuah campur eh? Kuah campur. Ayam bawang dada. Ayam bawang dada eh? Yes. Ayam bawang dada. Okay, telur sotong bendi. Sekarang ini saya berada di Lestari Perdana Seri Kembangan. Hari ini saya nak pergi pernah dekat tu ha. Dekat sebuah kedai nasi kandak ni yang dah lama saya tak makan. Tapi hari ini agak special sebab saya ada ajak seorang influencer nak makan dengan saya hari ini. Nak tahu siapakah dia? Korang layanlah video ni sampai habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya ambil video sikit? Boleh. Boleh. Okey, nak panggil apa ni? Panggil Mamu ke apa ni? Panggil Mamu lah. Okey, Mamu. Nak tanya Mamu. Biasa lah Mamu. Ada berapa jenis lauk Mamu kat sini? Sini ada 50 jenis lah. 50 jenis lauk? 50 jenis. Ini belum siap lagi, ada separuh lagi belum keluar. Oh, ada lagi. Ada lagi. Biasa Mamu buka pukul berapa ni? Pukul 10. Sampai? Sampai 11 malam. Setiap hari? Setiap hari 11 malam sampai malam. Okey. Macam kuah Mamu guna kuah apa ni Mamu? Kuah apa jenis? Ini kuah ikan, ini kuah ayam, itu kuah kecap, kuah sotong ada, kuah daging ada, kambing, ayam bawang semua ada. Oh, banyak kuah. Kuah banyak. Telur ada, ayam kicap, sotong, sotong kari, kari ayam. Telur sotong ada? Telur sotong ada, belum siap lagi. Cantik. Madu, ayam madu, itu kari kepala ikan, yang kecil ada, besar pun ada. Kepala ikan pun ada? Cantik. Yang bawah kecil, yang ini merahnya. Okey, alright. Sekejap lagi saya mau cubalah Mamu. Boleh ya? Boleh. Okey, alright. Itu dia. Akhirnya. Seorang-seorang bang, setempat lah. Nanti sebab serempang bagi kita sebab hati. Inilah dia. Korang mesti kenal lah ni. Hari Jojo. Ya, saya. Belum sampai hari? Sebab saya akan sampai pukul 10 lagi. Alright. Jadi hari ni saya ajak Ari nak teman saya makan nasi kandak lah. Saya pun teman abang. Saya tengok abang forever alone. Tak apa, saya pun teman abang. Jadi risau. Alright Ari, jom kita pilih lauk apa yang Ari nak makan ni. Let's go. Jom. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Manta. Baca nak Jojo. Situ. Untuk episod kali ini agak special sikit sebab hari ini saya tidak makan keseorangan. Saya ajak ni ah, siapa yang tidak kenal dengan Ari Jojo. Saya teman abang hari ini. Okey. Jadi hari ini Ari daripada mana sebenarnya kan? Sebenarnya drive jauh ke Lestari Perdana. Lalu kita orang berada di Nasi Kandar Basikal, terletak di Lestari Perdana, kawasan Seri Kembangan lah. Macam ini adalah antara pilihan lauk yang kita orang pilih. Ya, betul. Macam saya, depan mata saya ini, apa yang saya ambil? Ayam bawang hari. Ayam bawang. Dada. Ayam bawang bahagian dada. Ayam ni katanya potong 4 ni, ayam quarter. Lepas itu ada juga dengan telur sotong. Ini favourite dan juga bendi. Dia punya harga sepinggan ni RM21. Dia tahan harga dia. Sebab katanya nasi dengan ayam RM10, telur sotong RM10, bendi RM1. Macam Ari pula? Saya punya, saya ambil ayam bawang macam abang juga. Ayam bawang juga? Ayam bawang juga. Tapi saya tengok abang ambil sotong pun, saya ambil juga sotong. Telur sotong dengan tapi ini yang kulit ayam ni. Kulit ayam. Ini rare. Dia buah goreng tadi. Dia orang cakap ni ambil menu yang famous kat sini. Sebab kat tempat yang ada dengan ni. Bendi pula apa nama dia ni? Bayam? Bukan, ni apa nama dia ni? Kobis. Kopi goreng? Kopi goreng ni pun dekat dia ada. Dan bayam ni pun signature lah, bayam goreng dia. Sekarang ni dalam pukul 11 pagi. Kita orang tadi sampai agak awal sikit. So, kita orang sampai lauk pun belum penuh. Dan dekat belakang tu pun belum lagi beratur tu lah. Katanya sini kalau tengah hari sikit, akan queue panjang tu lah. Kan? Tanpa buang masa hari, jumlah kita pernah. Jumlah kita makan sebelum ramai. Saya minta juga ni lah. Ini dia punya kriuk-kriuk. Oh, ya. Ya, ayam goreng dia tu. Kulit ayam. Apa panggil ganjang? Saya panggil ganjang. Oh, lain. Jomlah, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya nasi pun tak nampak dia. Wah, hari dia diet sebenarnya. Nasi lebih separuh. Nasi separuh, lauk penuh. Sama je. Kita nampak dia punya ayam bawang dia. Masih lagi juicy kalau kau boleh nampak. Uyuh.
Saya nak try dia punya kulit ayam yang kuih-kuih. Kulit ayam? Crunchy ni. Dengar dia punya... Dia punya tu... Bunyi pun. Bunyi. Crunchy kan? Crunchy dan kolesterol tinggi. Tak apa, kita makan je. Abaikan kolesterol, kita makan itulah. Je. Itulah. Sebenarnya ni kan, tengok pun takut nak makan kan. Tapi kita makan juga. Kalau bukan hari-hari. Betul, betul, betul. Kali-kali. Saya sebenarnya nasi kena basikan ni dah lama saya tak sampai sini hari. Last saya makan, tak ingat lah. Tapi dulu-dulu masa PKP saya adalah datang tapau kat sini buat konten kat rumah. Saya ni selalu tengok orang makan sini, tapi saya first time datang. Ini mesti tengok kat TikTok ni. TikTok ada, YouTube ada. YouTube ada? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dulu, bismillah. Dia punya ayam bawang dia, hujung-hujung tu dia ada macam pedas-pedas manis. Mungkin manis daripada bawang tu kan. Alhamdulillah, orang nak bertukang. Sedap pun ada. Kau ada macam dia campur. Lepas tu, macam ayam goreng tu dia biasa. Itu yang kita orang nak try, dia orang punya ayam bawang. Dan ayam bawang antara dia orang punya signature lah kat sini. Okey, ambil ayam sikit. Dengan dia punya kriuk-kriuk. Sangat pekat dia punya kuah kari dia. Kan? Betul terasa dia punya rempah dia tu. Dia pedas tapi pedas yang light-light kan? Dia taklah pedas sangat. Rempah dia pun tak over lah. Betul. Kat sini katanya ada lebih kurang dalam 50 jenis lawan. 20. Weh, banyak. Dah macam nasi campur. Boleh tahan pilih. Kalau habis pun dia selalu goreng kan? Dia akan apa panggil? Top up lah. Top up, terus top up panas-panas. Ini telur sotong dia style macam ni. Size yang besar macam ni. Lembut telur sotong dia. Asal ni ayam ni kan, dia goreng dulu kot. Dia goreng dalam 3 suku masak. Kan? Lepas tu baru dia akan goreng dengan dia punya rempah-rempah ni lah. Ya, macam buku cengkih je. Ada rasa? Macam rasa buku cengkih kat awal dari mana dia datang ni. Sebenarnya kan saya sebenarnya dah lama nak ajak Ari makan ni. Tapi... Macam apa? Saya free. Hari tak free. Macam itulah. Tapi kebetulan hari ni, hari free, throw on. Saya kalau nasi kandar, saya rasa ngambar. Ingat saya pergi ke Umi. Umi. Mana saya pergi. Dia kata juga setelah itu dengan abang punya video. Yang kebangi tu, nasi kandar Melayu bangi dekat JPJ tu. Okay, Umi tu best juga. Sedap. Umi tu lama tak makan. Umi kat Teramat tu. Saya kata nasi kandar, saya buka video abang. Macam kalau yang mamak, hari suka yang mana? Kalau area-area ni lah. Sadam kot. Sadam kan? Dulu kan dia ada dekat... Segambut? Ya, Segambut. Lepas tu dah ada banyak sekarang kat Sogo, apa semua dia letak. Banyak-banyak. Kalau lalu nak pergi, jom beratur, insyaAllah. Tapi layan kat situ. Dia punya bendi. Dia punya bendi rangup. Kita lupa nak ambil pabda, mari ya. Ada problem, bosur. Dari kau. Dia punya kobis goreng yang sedap. Apa goreng? Kobis? Kobis. Selalu kan jumpa kat ayam gepuk dan kobis. Ini, dia berada. Pandai hari orang kata, dia punya gandingan lauk dia. Kena. Ada apa? Bayam goreng, kobis goreng. Saya banyak ambil yang crunchy, yang rangup. Bawang goreng. Ini bayam dia pun rangup juga. Lupa nak ambil. Macam dia punya kuah tadi, saya tengok dia campur lebih kurang dalam 4-5 jenis kuah juga kan? Dia letak kuah kari ayam, lepas tu ada kuah kari ikan, kuah daging hitam, lepas tu kuah apa lagi? Kuah pedas. Kuah pedas, kuah madu yang last sekali. Tapi kuah madu saya tak suka sangat. Kalau letak kuah madu, dia akan macam potong, dia akan macam bagi saya kan? Dia akan potong rasa rempah tu. Tadi campur, saya punya campur. Campur. Itu mesti ada rasa manis-manis sikit kan? Daripada pedas, mana-mana pedas ada, tapi manja-manja je lah. Kat sini dia, kari dia jenis pedas light-light je. Tapi biasa kalau telur sotong, harga dia memang macam ni, standard lah. Kalau pergi mana-mana kan. Tapi orang kata apa, kena benda kita nak makan kan.
Jangan mati ajalah. Yang baik lah. Macam hari jarang macam buat video yang YouTube macam ni. Makan kat kedai. Jarang sangat. Lama dah saya buat. Sekarang hari lebih kepada TikTok dan juga IG kan? YouTube saya pun kadang-kadang je update. Sekarang nak edit balik lah. Macam sebab itu kan lama nak edit. Betul-betul. Untuk sepinggan dia punya portion nasi ni, agak banyak agak tau. Nampak tadi macam dia bubur. Macam tak banyak nasi dia. Tapi bila dah makan dan campur kuas tadi semua, macam banyak lah. Maksudnya dah makan lama dah ni, tak habis lagi. Sampai separuh ni pun rasa macam tak bergerak nasi. Tapi dia punya terus potong, dia punya portion dia agak banyak jugalah. Sebab tu harga dia begini. Dia puas hati yang makan. Dia puas hati. Harga tu kena. Dekat sini tadi saya tengok selain daripada ayam bawang, ada juga ayam goreng. Lepas tu ada juga ayam hitam. Ada juga kari ayam, ayam kurma. Banyak. Kambing pun ada. Dan yang paling best ada juga kari kepala ikan. Kari kepala ikan merah. Eh, nampak macam lamb shank juga. Betul. Ada lamb shank kan? Patut kita pau kat mamu tu kan. Special kat lah lamb shank tu. Dapat lamb shank. Nasi kandar lamb shank tu. Dekat sini selain daripada nasi kandar hari. Katanya dia orang juga ada apa ni? Goreng-goreng lah. Mi goreng mamu, mi goreng. Apa nama tu? Pasang bur, rojak. Itu bermula pukul 12. Tapi bagi hari macam mana? Dia punya campuran kuah dah tu. Ngam. Lah. Bagi karakter saya lah sebab dia tak lalu rempah sangat. Nak pedas pun tak lalu pedas sangat. So, just nice. Kalau kata nak repeat tu, boleh repeat lagi tak? Boleh repeat. Boleh repeat eh? Kadang-kadang orang punya taste kan subjektif. Betul. Ada orang kata macam biasa, ada kata sedap. Bagi hari, saya suka. Baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasihlah kepada korang yang sudi, orang tua layan teman kami makan nasi kandar dekat nasi kandar basikal lah untuk kali ini. Jadi kepada korang yang tak pernah sampai lagi dekat nasi kandar basikal ni, dia orang ni terletak di Lestari Perdana Seri Kembangan. Buka setiap hari bermula pukul 10.30 pagi sampai pukul 11 malam hari. Sampai malam. Sampai malam. So kalau nak dapat kereta pelauk yang fresh, elok korang datang tengah hari lah dalam pukul 11 macam tu. Macam biasalah, jangan lupa support saya. Support juga Ari, support media sosial kami. Kita orang ada YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Yes. Warung Hunter dan juga Ari Jojo. Jumpa lagi, stay safe guys. Assalamualaikum. Bye-bye.